Kadang kita nampak orang berjaya aku nak jadi macam dia. Sejuta, dua juta, tiga juta. Hanya tahu bercakap tapi dia tak tahu nak buat. Saya dah rasa rugi lebih kurang dekat. Yo, ni dah solat dulu. Tak solat, tengok video aku solat dulu. Kau tak makan, sebelum tengok video aku makan dulu. Dah buat benda yang kau kena buat dulu ke belum? Kalau tak buat lagi, kau buat dulu baru tengok video aku. So basically title sekarang, title hari ni, siapa kata Mak Rumpik tak boleh berjaya. Benda tu jadi viral dekat Twitter. Viral sampai 2000 retweet lah. Tapi aku claim dia viral sebab sampaikan M-Star online buat artikel pasal ayah dia. And then ada lagi dua artikel tapi aku lupa artikel mana. So, secara kebetulan keluarga tersebut, diorang stop kat Ipoh. Di mana rumah aku kat Ipoh. So, apparently aku minta nak berkontak dengan dia and nak bertemu bual dengan dia. So, basically pada mereka yang macam nak tahu apa rahsia dia daripada susah jadi berjaya. Sebelum tu aku just nak claim dulu. Basically, korang kena tahu. Aku tak kata kalau kau Mak Rumpik sekarang dengan perangai kau sekarang, kau boleh berjaya dengan keadaannya macam kalau kau dan cerita kurang bermoral lah. Kau boleh berjaya kalau kau berubah. Tu disclaimer aku eh. So, sebelum nak kecam, ni. Jadi, Cik Razikin ni merupakan anak keberapa, aku pun tak pasti. Cik Razikin ada 9 adik-beradik and diorang memang dalam daripada keluarga susah. So, ayah dia merupakan seorang penerai getah buat kerja kampung. Mak dia pula tak bekerja. Dia start masuk asrama waktu ketika tempat. Dia sebenarnya dapat yayasan. So, dia sebenarnya Cik Razikin merupakan pelajar yang bijak. Pelajar yang cemerlang sebenarnya. So, waktu ketika tempat, dia dapat beasiswa, dapat yayasan. So, beasiswa dia dapat 800 sebulan ke setahun. I'm not sure. Tapi 800 atau setahun, 10 atau setahun lah. Tetapi instead of simpan duit 800 tu, kau tahu dia guna apa? Dia beli motor. Dan dia like basically macam mana Mak Rumpik buat? Lepak malam sampai 10. Yang dikatakan perkara-perkara yang sampah yang masyarakat gelar sekarang ni. Memanglah benda betul dia memang akui. And aku benar-benar untuk cakap pun kat sini. But then, macam aku cakap, dia belajar cemerlang sampai tingkat terima lepas SPM. Dia sebenarnya dapat capaian tinggi tau yang cemerlang. Tetapi, akan disebabkan keluarga dia tak mampu nak sara dia. Waktu dia bawa, sampaikan waktu dia bawa result dia pun pergi kat mak ayah dia. Ayah dia walau tengok result tu, senyum pun tak, angguk apa-apa pun tak, respon pun tak. Sebab ayah dia tahu, ayah dia tak ada duit nak bagi dia sambung belajar. So, dia terpaksa kerja. Jadi macam biasa, lepas sampai subuh macam aku cakap tadi, bla 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 dia santai. Sampailah waktu dia berumur 22 tahun, tiba-tiba ada turning point dalam hidup dia. Dia nak berubah, dia nak ada goal, dia nak fikir apa dia nak buat dalam hidup dia. Dia nak kahwin, dia nak ada rumah tangga. Jadi perkara-perkara motor pun dia slowly stop. Slowly tak tahulah, slowly kita, tapi dia stop. Lepas dia stop, mulalah dia bekerja dengan keras. Sampaikan dia kerja, dia sanggup kerja dekat pelbagai kilang selama 22 tahun. Dalam masa 22 tahun, lebih kurang 20 tahun lah. Gaji dia hanyalah 700 sahaja. Jadi sampai macam tu sekali, disebabkan dia nak jaga keluarga dia, untuk sara keluarga dia, dia sanggup ambil shift. Dalam masa yang sama juga, isteri dia iaitu Puan Zakiah pun menolong dia. Dia sanggup jadi pelbagai ejen. Contohnya ejen macam Avon. Dan juga sanggup jual buah potong tu semata-mata untuk bersama-sama dengan suami dia dalam menjaga rumah tangga mereka. Sampailah satu hari dalam masa 20 tahun, isteri dia telah decide nak buka satu butik dahulu. So, mereka bersama-sama uruskan bisnes baru mereka iaitu butik. Jadi kau bayangkan Cik Razikin tadi, dia dah lah kerja kilang. Dia urus bisnes lagi, buat OT, overtime untuk kerja kilang. Pergila. Untuk pendekkan cerita, sampailah satu hari dalam masa 20 tahun jugalah dia orang buat bisnes kan. Dia macam tersekat tau. So dia decide untuk masuk satu kelas yang orang tu dia jadikan mentor dia, dalam guide dia untuk buat bisnes tersebut. Startingnya dari situ, dia pun naik. So semenjak dia masuk kelas tu, dia dekat situ dia kena buat lagi satu decision. Whether dia nak sambung kerja dia yang kerja kilang tadi, atau dia nak sambung bisnes dia. But then at the end dia, well, budak bisnes kena ada determination yang tinggi. So dia decide untuk berhenti kerja dan teruskan dengan bisnes. Sejak tu lah pendek cerita. Daripada butik, dia buat tempat sewa pelamin. Daripada depan saga, sampailah ke Belfire, sampailah ke Nissan GTR-R terdepan. So dia beli rumah kecil yang dulu. Sampailah sekarang, inilah rumah dia. So, untuk tidak membuang masa lagi, sekarang mari kita tengok apakah antara faktor yang rusak, apakah hilangkah itu dengan Encik Razikin dalam klip seterusnya. Mari kita pergi.
So we are here with our guest Raziki. Saya tak viral, anak saya yang viral. Anak, anak tu yang viral kan tuan. So kita give up. Oh, tu Raziki. Apa antara faktor terbesar yang buat yang tolong tuan Raziki ni berjaya? Okay, untuk tuan dukungan semua lah ya. Dalam kita melakukan sesuatu benda, kita kena ada satu benda yang kita pegang, iaitu Big Y kita. Kenapa kita buat sesuatu? Macam saya, Big Y saya adalah keluarga saya. Yang mana bila first dalam fasa kehidupan saya yang pertama, yang mula-mula mendirikan rumah tangga, waktu itu adalah waktu yang paling sukar. Yang mana saya melalui satu fasa kesempitan duit yang sangat, orang kata kritik lah waktu itu. Jadi itulah salah satu faktor yang membantu saya dan isteri saya terutamanya untuk keluar daripada kesempitan hidup itu. Jadi Big Y saya adalah isteri saya, keluarga saya, mak ayah saya. Itulah. So ada orang di luar sana, kita kena tahu kita buat benda ni untuk siapa sebetulnya. So yang tu kita kena tekankan. Kita jangan buat semata-mata buat je. Tak, kita kena ada target, kita kena tahu kita buat benda ni untuk siapa sebetulnya. Siapa kita nak gembirakan, kita nak bagi untuk siapa, untuk kesenangan siapa, itu je. Semakin kuat BY kita, semakin kuat kita akan berusaha. Jadi sebenarnya saya dari dulu sebenarnya saya nak tanya sebenarnya. Contohlah kan, tiba-tiba satu hari tu yang BY kita tu hilang. Contohlah kita ada seorang ni kan, kita nak tolong dia, seorang dia kuat, tiba-tiba orang tu hilang. Okay, BY ni sebetulnya kita boleh adjust dan boleh ubah. Okay, benda yang akan pergi, akan hilang tu kita tak boleh nafikan memang benda tu adalah memang akan berlaku. Tetapi adakah benda tu ini tu tak ada, benda tu hilang, adakah kita dah capai apa yang kita nak bagi dekat dia? Maksudnya apakah yang kita buat selama ni dah membuatkan dia gembira, dah membuatkan dia senang hati ataupun sebagainya lah. BY kita ni akan berubah-ubah mengikut fasa. Mungkin dalam satu fasa tu mungkin BY saya adalah seorang ibu saya. Saya nak bantu dia dari segi kewangan. So dalam satu fasa tu kita dah capai apa yang kita nak sebelum tu. So kita adjust balik BY kita ke satu yang lebih besar, lebih besar, lebih besar. So dia akan berubah mengikut situasi. Itu sebagai kita punya momentum untuk berusaha. Itu sebagai pandangan saya lah. Itu saya kena lah. Apa habit yang buatkan tuan Rezeki berjaya? Aku masih nak berbeza tuan Rezeki dengan orang-orang yang biasa rasanya. Semua orang sama, usaha pun sama. Cuma kita kena lebih fokus dengan apa yang kita buat. Kadang-kadang orang, dia ada minat berniaga tetapi dia tak fokus. Contohlah, dia sekarang ikut trend. Contoh orang sekarang tengah trend jual baju, dia sibuk nak jual baju. Kemudian orang jual air laku, dia nak jual air. Tak, contoh kita kena fokus apa yang kita pakar sebetulnya. Contoh saya sebagai seorang pemain bola sepak, saya kena fokus sebagai seorang pemain bola sepak sampai mana saya boleh buat, sampai mana. So kita jangan ada, mungkin akan ada sedikit challenge dekat situ, tapi kita kena cepat adjust bagi kita balik kepada fokus. So saya perlu fokus dan sentiasa fokus untuk capai apa yang saya nak. Balik kepada yang asal, Big Y. Kalau kita rasa dah lari daripada fokus, kita ingat balik kita punya Big Y. So kita akan kembali ke fokus. Apa kata orang, kita kena belajar pasal kesilapan yang lama kan? So, apa kesilapan dalam perjalanan yang panjang daripada dulu yang susah sampai sekarang, yang macam dulu ada benda yang tersekat lama-lama, apa yang silap punya Tuan Rezeki? Okay, kita Tuan Rezeki tak dapat nak naik sebetulnya dalam apa keadaan sekalipun. Nombor satu, kita nak buat untuk mengelakkan kita buat silap, kita pengadilan. Ilmu ni tak semestinya ilmu kita belajar dekat sekolah, ilmu dekat mana. Ilmu ni dia datang daripada berbagai-bagai cabang. Okay, untuk panggilnya, kalau kita tak nak buat silap, kita cari ilmu. Kalau macam mana cari ilmu, kita kena cari orang yang tahu. Orang yang tahu, orang yang boleh bagi info kat kita, apa sepatutnya kita kena buat. Kadang-kadang kita ni, di sekeliling kita ni, kadang-kadang orang umpamakan dia baru. Tapi padahal dia tak tahu apa-apa pun. Hanya tahu bercakap, tapi dia tak tahu nak buat. Cari ilmu dengan orang yang betul-betul pakar. Orang yang betul-betul tahu dengan apa yang kita nak sebetulnya. Dan kena cari the right person. Sebab benda tu memang kita ada. Cuma tak ada orang yang pecahkan ruyung. Tak ada orang yang tunjukkan sepatutnya aku buat ni, sepatutnya aku buat ni, sepatutnya buat ni. Dan silap ramai orang kat luar sana, tapi yang kita nampak adalah mereka terlalu banyak umur masuk dengan konon-kononnya dia tahu segala-galanya, padahal dia tak tahu apa-apa. So macam cari mentor lah. Lebih kurang macam tu.
cari mentor ke, cari guru ke, cari rakan ke, cari cari somebody yang boleh guide kita. Saya dah rasa rugi lebih kurang dekat lebih pada 15 tahun. Saya banyak buang masa dalam dunia perniagaan sebab saya tak ada ilmu langsung. Saya cuba try and error, try and error, try and error. Tapi bila saya jumpa orang yang betul dan saya cuba implement apa yang dia sampaikan, alhamdulillah dalam masa 3 tahun banyak akan berubah. Sebab kita tahu apa yang sepatutnya kita buat. Tak ada orang yang perfect kat dunia kecuali Rasulullah tu lah. Jangan malu untuk belajar, jangan malu untuk ditegur. Abaikan apa orang nak cakap. Orang nak kata kita pulang kat dia. Yang penting kita tahu apa yang kita buat. Malas pun memang akan tiba pada waktu bila kita dah penat, kita dah letih, kita dah dengan kerenah manusia. Kita bisnes pun urusan dengan orang kan. Kita lebih pada penat, penat, stres. Tapi kita balik kepada BY. Dia pusing-pusing. Bila kita rasa down, kita rasa apa, kita cepat-cepat tukar kita punya BY. Kenapa aku buat benda ni? Kenapa aku buat benda ni? Siapa aku buat benda ni? If you could start all over again, what would you do differently? Okay, kata saya kembali kepada diri saya yang asal dulu. Nak percepatkan balik kejayaan. Nak percepatkan balik kejayaan. Saya kena cepat-cepat cari cari mentor, cari orang yang betul. Saya kena berada di circle yang betul. Di kawasan pengaruh orang yang betul lah? Yes, betul. So saya tidak akan membuang masa yang terlalu lama. Sebab kadang-kadang kita akan berasa selesa dalam waktu yang lama tu, kita rasa okey. Sebab kita tengok orang lain tak okey, kita rasa kita dah okey, kita akan rasa selesa. Tak ada challenge dalam hidup kita. Okay, ini betul-betul last question. What is one change yang saya patut buat sekarang untuk tolong saya lebih dekat dengan kejayaan saya? Satu je. Senaraikan 1001 impian awak. 101 impian ke 1001 impian awak senaraikan. Dalam hidup ni apa yang awak nak, awak tuliskan satu persatu. Itu je mula sekarang. Jangan buat macam-macam. Dalam masa sebulan, setahun, dua tahun, tiga tahun akan datang, tulis. Ini power, benda ni masa awak. Sebab bila kita menulis, jelas apa yang kita nak. Kemudian bila kita rasa down, kita rasa kita tengok balik apa yang kita tulis sebelum. Anda akan tahu mana yang dah capai, mana yang belum capai, mana yang belum capai, kenapa tak dapat yang ni, kenapa tak dapat yang ni. Jadi kita akan fokus balik. Kita adjust balik macam mana nak capai benda-benda. Sekarang kita nampak orang berjaya, aku nak jadi macam dia. Aku nak kaya, aku nak kaya. Aku nak kaya yang macam mana? Kita tak tahu. Nak ada rumah besar, nak ada family yang bagus, nak duit banyak. Duit banyak tu seberapa? Sejuta, dua juta, tiga juta. Kena tulis. Sebab kuasa menulis ya, apa yang saya dah buat dalam masa 3 tahun lepas tu pasti ya. Apa yang saya tulis, alhamdulillah saya dapat satu saya dapat. Sebab saya jelas apa yang saya nak. Bermula dengan menulis. Jelaskan apa yang betul-betul nak lah. Contoh nak rumah macam mana. Kalau nak kereta, siap tulis kereta macam mana, warna apa, nombor file apa. Itu semua ada jelas. Baru dia akan berhubung kait dengan tindakan kita. Dia umpama kita submit, umpama kita doa. Mungkin awak punya submission mungkin okay, first year saya nak dapat 4.2. Tapi kamu tak usah untuk ke arah apa yang awak dah tulis. Awak khianati diri awak sendiri. Sebab tulis kena tampal lah. Tampal. Kalau ada gambar-gambar. Kalau boleh lukis-lukis. Dengan jelas. Apa yang kau nak sebetulnya. Kalau betul ya, kamu senaraikan apa yang awak nak. Saya rasa tak sampai 20. Kau tak dah jam. Sebetulnya hidup ni nak apa sebetulnya. Kalau boleh lepas 30 tu dah cukup bagus. Jadi terima kasih kepada Tuan Rizki. Saya Muhammad Zahim. Ini Tuan Rizki. Terima kasih sebab sudi bercakap dengan saya. Itu saja daripada kami. Terima kasih. Jumpa lagi. Bye-bye.